Siapa sih sebenarnya Nabilah Takiyah? Salah satu kontestan Indonesian Idol 2023 yang saat ini sedang hangat dibicarakan karena berhasil menembus babak top 4. Baik, langsung saja kita simak. Biodata, profil, biografi, dan fakta terbaru Nabilah Idol 2023. Nabilah lahir di Banda Aceh tanggal 21 November tahun 2005. Usianya di tahun 2023 adalah 18 tahun. Saat ini ia bertempat tinggal di Jakarta. Akun Instagram Nabilah adalah @nabilahtakiyah, lalu akun YouTube-nya yaitu Nabilah Takiyah dan akun TikTok-nya adalah @nabilahtakiyah. Ayah Nabilah bernama Fahri Nugraha dan ibundanya bernama Nelly Maulida. Nabilah merupakan anak pertama dari 7 bersaudara, 6 adiknya perempuan dan 1 adik bungsu laki-laki. Tertulis di laman Instagram Bunda Nelly, saudara-saudaranya bernama Nadia, Naila, Nadifa, Nadine, Nashima, dan Gaza. Kecintaan Nabilah dalam dunia tarik suara sudah dilakoni sejak lama. Hal itu juga didukung oleh sang ayah yang selalu menemani dan melatih vokalnya dalam bernyanyi dan menemani Nabilah mengikuti lomba bahkan sejak masih kecil. Ketika SD, Nabilah juga sudah menjadi juara satu lomba menyanyi tunggal FLS 2N. Jauh sebelum masuk sebagai peserta Indonesia Idol 2023 season 12, Nabilah Takiyah memang telah malang melintang mengisi berbagai acara musik, senang mengcover lagu secara live dari Ome TV hingga diundang ke berbagai acara televisi. Kini Nabilah semakin banyak dikenal masyarakat. Bahkan followers Instagramnya mencapai 301.000 dan sudah centang biru. Nabilah Takiyah dikenal memiliki suara super lembut. Ia juga sempat dikabarkan dekat dengan Nyom Paul. Karena dijodoh-jodohkan oleh para netizen. Sebelumnya Nabilah juga sempat viral karena menyanyikan lagu tentang Palestina dan membuat penontonnya menangis. Sekian pembahasan tentang Nabilah Takiyah, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami, mohon maaf dan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, tonton juga video-video kami lainnya.